আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। أما بعد فقد قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. لا تقصدن ma'ahu ila gharadid duna kasana ihim au nahwidha ka tawassula. Janganlah kamu berniat bersamaan ibadah mendekatkan diri kepada Allah itu, jangan kamu berniat kepada tujuan dunia. Seperti pujian manusia, aunah widaka atau seumpama yang demikian itu, tawassula akan penyampai. Janganlah kamu bertujuan bersamaan ibadah mendekatkan diri kepada Allah, tawassula akan sebagai menyampaikan kepada tujuan-tujuan dunia, barang-barang dunia, seperti pujian manusia au nahwidaka atau seumpama yang demikian itu. Wallahu a'lam bishawab. Saudara, di awal-awal kajian kita dinyatakan oleh pengarang kitab Hidayatul Adhkiyah ini, Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari, man rama an yasluk tariqal awliya fal yahfadhan hadhil wasaya amila. Siapa orang yang menginginkan menempuh jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang dekat dengan Allah, oleh para wali-wali Allah, hendaklah mengamalkan 9 wasiat yang ada di dalam kitab ini. Di antaranya ikhlas. Ikhlas itu adalah memurnikan ibadah hanya semata-mata mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada niatan kepentingan yang lain. Oleh karena itu, saking pentingnya ikhlas dan bahayanya riya, kata kiai kita, la taqsidan ma'ahu ila gharadid duna kasana ihim au nahwidha katawassula. Jangan kita punya tujuan di dalam kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ampe punya tujuan mendua, yakni mengharapkan pujian-pujian orang, mengharapkan pujian-pujian orang atau yang lainnya yang menjadi merusak daripada kita punya nilai ibadah.
Di dalam Al-Quran Allah nyatakan faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan saliha wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Di ujung surat Kahfi, siapa orang yang benar-benar berharap, pengen berjumpa dengan Tuhannya, yakni pengen dapetin balasan yang baik dari Allah, pengen dapetin surganya Allah, maka sesudah beriman kudulah beramal soleh disertai keikhlasan. Jangan dipersekutukan dengan siapapun. Satu pesan indah daripada junjungan kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ar-riya'u. Kata Nabi, sesungguhnya yang paling ditakuti dari segala apa yang saya takuti menimpa kalian umat Islam adalah syirik kecil. Saya kurang begitu takut kalau kalian kelaparan lalu kemudian menjadi orang yang kufur nikmat, tidak mau ibadah. Enggak begitu takut. Saya enggak begitu takut kalian kemudian mendapatkan harta yang banyak lalu kemudian melupakan Allah. Kurang begitu takut. Yang saya paling takut itu bila Anda mengidap penyakit syirik kecil. Sahabat yang banyak tidak mengerti selalu keinginan tahu. Ada pengen bertanya sama Nabi tanpa ditawari bertanya. Sebab syirik adalah sesuatu yang besar. Lo Nabi lalu mengata ada syirik kecil. Sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Wahai baginda Rasul, apa sih syirik kecil itu yang kau paling takut banget menimpa kami sebagai umatmu? Kata Nabi, riya. Tidak ikhlas di dalam ibadah. Mengharapkan kedudukan di hati orang dalam ibadah. Dalam berbagai sisi-sisi kehidupannya. Sebab kalau orang ikhlas itu disebut orang yang beruntung. Alangkah beruntungnya seorang muslim yang di dalam hatinya tidak tersiksa oleh penyakit kerinduan pengen dinilai orang di dalam ibadah yang dikerjakan. Alangkah beruntungnya muslim yang tidak tersiksa batinnya oleh kerinduan penghormatan dari orang. Alangkah beruntungnya muslim yang tidak tersiksa nuraninya dengan pengen dilihat, dinilai, dihargai orang lain dalam setiap kebaikan yang dia kerjakan. Jujur, bila di dalam diri kita ada keikhlasan di dalam ibadah, kita akan mendapatkan ketenangan di dalam kita punya ibadah. Kalau hati kita sudah ada kerinduan untuk penilaian dari Allah yang punya surga dan punya neraka,
maka yakin hakul yakin kenikmatan demi kenikmatan dia bakal rasa di dalam ibadah yang dia kerjakan. Dia tidak bakalan letih beribadah. Dia tidak bakalan malas beribadah jika sudah ada dalam dirinya keikhlasan. Tapi bila ada kerinduan di dalam batin seorang muslim atas pujian orang, bila kemudian dia berbuat baik lalu tidak dipuji orang, dia lalu berhenti daripada berbuat kebaikan. Sebab enggak punya nilai, buat apa gua berbuat baik sia-sia. Berarti dia pengen dinilai oleh manusia, bukan oleh Allah. Kalau dia tulus pengen bahagia di akhirat, maka pekerjaan yang dia kerjakan, mau dinilai orang atau tidak, mau disetujui orang atau tidak, mau disukai orang atau tidak, bila di sana ibadah ada taqarrub, ada mendekatkan diri kepada Allah, maka dia bakal kerjakan. Tak perlu penilaian orang. Wa kafa billahi syahida. Udah cukup. Allah sudah nilai. Udah cukup dengan penilaian Allah. Udah cukup dengan dipunten Allah. Udah cukup dengan disaksikan oleh Allah. Tanpa perlu berharap kerinduan pada pujian-pujian orang. Supaya muncul ini, maka kita contoh penggembala kambing. Tidak sempurna kita sebagai muslim kalau belum nyontoh penggembala kambing. Contoh penggembala kambing, akhlaknya mulia. Sebelum zuhur dia solat qabliyah zuhur 4 rakaat. Habis itu solat zuhur 4 rakaat. Habis itu ba'diyah zuhur 4 rakaat. Habis itu dia wiridan, baca istighfar, baca tasbih 33, alhamdu 33, Allah Akbar. Semuanya dilakukan. Saya mau bertanya, kira-kira pengen dipuji kambing enggak dia kerjakan? Pengen dipuji kambingnya enggak kira-kira? Jadi dia kerjakan karena apa dia? Karena Allah. Bila kita menganggap orang lain yang ada di depan-depan kita ini semuanya kambing, bukan kudu dijual, bukan. Tidak punya surga, tidak punya neraka, enggak punya ganjaran, enggak nyipta langit, enggak ngasih rejeki, ngapain kita pengen dipuji orang di dalam kita punya ibadah? Contoh penggembala kambing, khusyuk dia ibadah, dia tidak pikirkan apa yang keluar itu. Contoh teman kita yang kencing, enggak dipikirin nih keluar kencing kemana nantinya, udah berapa liter yang udah keluar, enggak, dia ikhlas, tenang aja, ser aja, mau berapa-berapa aja, terserah, ikhlas. Enggak kemudian kayak kita kelupaan ngumumin sumbangan di masjid, korupsi, begitu aja, begitu, udah salah gitu. Nama gua kagak disebut itu di proposal pada gua nyumbang waktu itu tuh, begitu. Loh, kita ini ibadah karena Allah atau karena apa? Begitu. Mau pengen dinilai orang, sampai dia bilang sama bininya, ma, onono, tolong ambilin gelas yang warna kuning yang waktu umroh ketujuh itu ke Mesir lagi. Begitu umpama gitu. Mana nih Ramli? Sampai jatuh kita umar. Belum punya anak dia, belum punya bini kalau dia. Jadi akhirnya biar orang nilai kalau kita itu udah ke Mekah 7 kali, begitu. Biar dinilai bahwa kita hebat, udah 7 kali ke Mekah. Loh, di mana hebatnya? Begitu, enggak ada hebatnya. Boleh lihat itu yang namanya Abu Lahab, lahirnya di mana? Mekah. Main gundu di mana?
Mekah dia, main gatik, main congklak di Mekah, sampai mati di mana? Saya mau tanya, tuh Abu Lahab di Mekahnya berapa kali? Hah? Seumur hidup. Jadi berapa kali ke Mekah? Lu kagak kehitung. Emang dari Brojol sampai Modar dia di Mekah. Saya selanaron Zata Lahab, neraka. Itu yang dari kecil sampai mati di Mekah, neraka lah. Kita timbang 7 kali udah pamer banget. Apa yang mau dipamerin? Namanya pengen dapat nilai dari orang. Dipanggil Pak Mukmin, diem aja. Pak Mukmin, diem. Pak Haji, siapa itu yang manggil saya? Gitu. Ini apaan yang ini nih? Jadi Haji pengen diketahui orang kalau dia Haji. Lu jangan kagak panggil gua Haji. Lu kagak paham. Mahal Haji itu. Ngantri aja 15 tahun sebarangan aja. Waduh. Ini Haji ini perintah kita apa perintah Allah? Begitulah kita. Maka kata Syekh Zainuddin memberikan wejangan, petuah, nasihat kepada kita. Kata beliau, la taqsidan ma'ahu ila gharadid duna kasanaihim au nahwi dhaka tawassula. Jangan itu niatnya. Jangan niatnya kayak begitu. Tidak punya nilai. Ada orang perempuan rajin banget puasa, bukan Senin Kamis, hampir tiap hari puasa, luar biasa. Ditanya sama temannya, kenapa ente puasa? Biar kelihatan langsing. Diet gitu maksudnya. Hah? Diet. Di akhirat dia nanya sama Allah, ya Rob, mana ganjaran puasana? Kok kosong ya? Kagak ada. Loh, emang dulu ente puasa? Puasa. Niatan ente apa? Mendekatkan diri kepada engkau ya Allah. Enggak. Niatan ente kan biar langsing. Kan orang udah sebut, ente udah punya 7 langsing juga. Kan ente udah girang. Ya udah itu balasannya. Habis ibadah yang dia bangun. Itu puasa. Tuh diinget-inget tuh amal kita yang model kayak begitu tuh. Kosong tuh. Enggak ada nilainya. Yang kayak-kayak begitu. Enggak ada nilainya. Enggak ada nilainya. Kalau niatnya pamer. Gitu. Begitu. Tapi kalau niatnya enggak niatnya karena Allah juga kurus juga. Begitu. Itu enggak pakai diniatin. Goreng aja kelapa tuh. Minyak mah enggak usah diniatin, ntar juga keluar. Kalau goreng kelapa keluar minyak gak kira-kira? Jadi orang muji membiarin. Tapi niat kita bukan dipuji orang. Gua ibadah karena Allah. Begitu. Sebab kalau tujuan dunia bas, habis, fakanat habaan mansurah, maka ibadah itu laksana debu yang bertebangan, tidak ada nilai sama sekali di mata Allah. Ini penyakit batin. Artinya tidak ada satupun orang yang melihat penyakit ini kecuali diri sendiri. Kita tidak bisa menilai orang lain ria, tidak bisa. Tapi kita bisa menilai bahwa diri kita ria atau tidak. Kita yang tahu. Tidak bisa kita menuduh orang. Kita nulis di status Facebook, alhamdulillah 5 menit lagi maghrib. Maksud kita biar orang tahu kalau kita tuh puasa Senin maksudnya. Niat kita enggak ada ganjaran itu dari bagi puasa, kagak ada. Begitu. Kagak ada.
begitu, enggak ada ganjaran gitu. Kalau niatan kita biar orang tahu kalau kita puasa, begitu, biar orang tahu gitu. Alhamdulillah, tinggal satu juz lagi khatam Quran, alhamdulillah. Jadi biar orang tahu kalau dia udah 29 juz ngederesnya, hilang nih ganjaran yang 29 tuh, hilang, hilang benar-benar, hilang. Uang debu di genteng habis-habis karena hujan sekali, biar panas setahun. Itu amal kita, saudara, amal kita. Pintu-pintu ini banyak. Badan dikurusin biar orang dikata rajin puasa, begitu. Enggak ada ganjaran. Apalagi kalau kagak puasa, mah nipu banget ya. Setiap senin aja, fi ngapain? Ya penduda aja, puasa nih. Insyaallah. Pada kagak. Ngarang aja dia, begitu. Pakai baju compang-camping, biar dikata sufi sama orang, biar kita tuh sufi. Zuhud. Orang zuhud, orang sufi. Hilang ganjarannya. Biar dikata sufi, hilang ganjarannya. Kalau kata kita, emang ente bener sufi, sulit finansial. Gitu. Sufi ente. Gitu. Begitu, ya ngapain? Ada orang dia pakai apa nih? Mana? Imamah. Biar dikata usrad. Apaan? Usrad. Enggak dipanggil. Bang, kagak nengok. Pak Ustad, iya, siapa itu yang manggil saya itu? Enggak dipanggil Ustad, dia kagak nengok dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, lo kagak tahu gua ngaji lama, mondok sampai pantatnya ini hitam gua. Begitu kata dia malah marah-marah. Lo panggil sembarangan aja sama gua. Begitu. Aduh. Ini hilang ganjarannya, hilang. Hilang. Bila kita menipu makhluk Allah, dosa enggak kira-kira? Bagaimana kalau kita menipu Allah menggunakan ibadah demi pujian orang? Begitu. Begitu. Demi pujian orang, apa enggak kita ngibulin Tuhan? Rupanya ibadah, bungkusnya di dalamnya kagak. Ini buat apa kita? Begitu. Ngibulin diri sendiri. Orang lain ada yang tahu, kecuali kita yang tahu. Itu begitu. Masih muda, rambutnya diputihin biar dikata sepuh dia. Gitu. Nah, ngapain? Begitu dibalik, udah putih rambutnya. Biar dikata apa? Dikata muda. Siapa lagi yang mau ngatain ente muda? Kulit udah keriput. Ngapain? Udah jujur aja. Begitu. Emang ini udah zamannya zaman pemutihan. Udah waktunya mainnya ke tempat-tempat putih. Ke masjid, musola, majlis taklim dah. Udah bukan zaman hitam lagi. Dunia hitam udah ditinggalkan. Emang ini zaman now. Zaman pemutihan. Udah, kita jujur aja. Udah putih, mau lagu apa juga susah juga. Udah ketahuan udah punya cucu, biar rambutnya hitam. Kalau udah punya cucu udah apa? Udah bangka. Iya, mau lagu apa kita? Ngapain? Mau nyari apa hidup di dunia ini? Kita hidup ini kudu innalillah wa inna ilaihi raji'un. Allah, Allah, Allah. Orang muji itu urusan orang.
Orang muji. Itu urusan orang. Urusan muji. Tapi kita tidak boleh terjebak dengan sanjungan orang. Kita ngajar tuh hebat-hebatin bahwa orang kata hebat, hebat. Kagak ada ganjaran. Kagak. Ngaji Quran merdu banget. Masya Allah suaranya kayak Imam Sudes gitu. Tetangga gue Imam Sadis gitu. Ini Imam Sudes nih. Gak. Tapi niat kita biar dipuji orang. Enggak ada nilai. Enggak ada nilai. Biar niat kita dipuji orang. Maka segala ibadah yang dikerjakan haruslah niatnya lillah. Karena Allah. Kudu benar kita di dalam ibadah. Orang yang riya dalam Al-Qur'an surat Al-Maun tuh, fawailun lil musallina alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun. Yuraun itu tidak ikhlas. Neraka wail untuk mereka yang riya, yang tidak ikhlas, pamer. Pamer. Sedekah pengen disebut-sebut. Ntar umumin Bang Ustadz ya, kalau sedekah nih saya 5 juta. Umumin. Iya baik. Minta diumumin. Biar orang tahu kalau dia udah sedekah 5 juta. Ini namanya riya. Ada juga orang yang ngisi kotak amal Jumat. Ini kotak amal. Tangan kirinya tutup lubang. Tangannya begini. Masukin. Ngapain digitu-gituin? Biar dikata ikhlas. Belum ikhlas. Biar dikata ikhlas. Belum. Bukan itu ikhlas. Yang penting tangan kiri gak tahu, diumpetin. Bukan itu. Bukan begitu maksud Nabi. Tangan kiri diumpetin, bukan juga dengan ditutupin tuh kotak amal. Niat kita kudu lempeng sama Allah. Ampe tangan kiri aja enggak paham tentang niat lempengnya kita. Itu begitu. Ikhlas niatnya. Ini ditutup-tutupin, ditulis. Pak Ustadz umuminnya hamba Allah ya. Hamba Allah. Alhamdulillah terima sumbangan lagi untuk pembangunan tempat wudu daripada hamba Allah 10 juta rupiah. Kita doain dia. Ada yang celetuk, Pak Haji ini duitnya banyak, jarang bantu orang. Ente enggak dengar yang waktu di masjid hamba Allah itu? Tanya pengurus masjid, siapa itu hamba Allah itu? Loh, ente nulis hamba Allah buat apa? Ente tulis aja nama. Bukan begitu cara ikhlas, bukan pakai hamba Allah. Orang yang nulis hamba Allah ikhlas? Belum. Tulis nama. Nama aja Ahmad. Begitu. Tulis hati kita karena Allah. Begitu. Itu ikhlas. Enggak perlu dirombak hamba Allah, hamba Allah. Kalau tetap di hatinya pengen juga dikata orang yang ikhlas nih. Kalaupun kita nulis hamba Allah, pengurus masjid tahu enggak siapa tuh hamba Allah? Lah ya namanya belum juga. Begitu. Kudu rapi. Enggak ada yang tahu. Kalau pengen ikhlas benar begitu. Jadi naruh sesuatu. Enggak ada yang tahu. Itu namanya ikhlas. Ibarat ada kotak amal masjid di depan. Udah masukin aja 2 juta. Udah enggak usah bilang. Nanti mau sebesar nyari siapa 2 juta. Biarin aja dia doa-doain kan kita amin aja. Begitu.
Tapi kalau ditaruh di situ kan enggak disebut namanya. Ah, ini kita belum kelasnya berarti, belum kelasnya. Udah nangis saja dah sama Allah. Yang masih riya gitu. Ikhlas. Jangan ada tujuan lain. Tujuan dunia. Biar dipuji orang. Suara dimerdu-merduin biar dikata ini luar biasa. Begitu. Ini kita harus betul-betul dijaga. Bahasa Indonesianya pamer, keriaan gitu, gitu. Ria. Ini begitu. Jadi amal yang ada riaknya ibarat rumah ada rayap. Ibarat rumah ada rayap. Kalau rumah kena rayap semua temboknya, kira-kira rapuh enggak? Rapuh. Rumah kokoh enggak? Enggak. Tapi sama orang lain yang ngelihat bagus. Ini rumah bagus nih, cakep, kokoh nih. Yang ngelihat, tapi sejatinya rapuh. Begitulah amal yang ada riaknya. Orang puji hebat, tapi isinya enggak ada apa-apanya. Kosong. Laksana orang kena biri-biri. Tetangga pada muji, alhamdulillah ente punya badan gemuk banget gede. Bukan, biri-biri. Penyakit. Penyakit, setruk. Dipegang juga gak berasa. Falij. Begitu. Ini amalia. Kita harus jaga ini. Jangan sampai kena begitu. Satu cerita menarik. Seorang tokoh sufi terkemuka. Namanya Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi. Dalam sebuah kisah, ketika beliau meninggal dunia, di alam kubur, di mimpi orang, di mimpi muridnya sesudah 3 hari beliau meninggal, ditanya oleh muridnya, "Ma fa'alallahu bika ya Abul Qasim?" Wahai Tuan Syekh Junaidi Al-Baghdadi, diperlakukan apa sama Allah ente di kuburnya? Bagaimana kabar ente di kuburnya? Begitu biar gampang, saya rembak itu bahasa. Tujuannya aja. Beliau jawab, alhamdulillah Allah ampuni saya punya kesalahan. Untung aja saya punya amalan. Kalau tidak, hancur saya. Loh, emang apa? Saya punya ibadah sedekah kosong, enggak ada ganjarannya. Enggak masuk. Saya punya ngarang-ngarang buku, enggak masuk. Untung saya malam tahajud 2 rakaat. Yang kagak ada yang tahu, bini aja enggak tahu. Itu yang dinilai sama Allah. Yang lain kagak ada yang dinilai. Itu doang tuh yang dinilai. Kalau bahasa kita, jangan-jangan ganjaran tuh yang tersisa di hadapan Allah dari duit yang kita buang itu, yang kita kasih ke Pak Ogah 500 di parkiran, di belokan 1000, enggak dipikirin tuh, kasih-kasih aja. Jangan-jangan itu yang ikhlas. Begitu. Yang kayak begitu, maka kita latih itu teman-teman itu. Yang masih miskin-miskin suruh 2000, 2000. Udah yang kecil aja, gede mah berat. Kalau kecil aja masih riak juga 2000, kebangetan. 2000 aja mau pamer, hebat gua. Lu 2000. Kita enggak, yang kecil kita didik. Bagaimana kita belajar yang kecil-kecil agar supaya kita ada amal yang nyesa dari apa yang kita lakukan. Yang orang lain tidak tahu,
keikhlasan. Sesuatu yang tidak tahu. Maka ketika Nabi tanya ikhlas, tidak tahu ane ikhlas itu apa. Coba nanti ane tanya sama Jibril. Ketika Nabi ketemu dengan Sayyiduna Jibril alaihissalam, ya Jibril, mal ikhlas? Apa ikhlas itu? Kata Jibril, la a'lam hatta as'ala rabbal izzah. Ane tidak faham, tidak tahu itu ya Rasul. Coba nanti kalau saya ketemu Allah saya tanya. Allah jawab, al-ikhlasu sirrun min asrari awda'tuhu fi qulubi ibadi. Ikhlas itu adalah rahasia antara saya dan hamba saya, yang saya letakkan di hati hamba-hamba. Tidak ada yang tahu ikhlas, tidak ada yang tahu. Kita tidak bisa menuduh orang lain. Kalau kita baca 100 orang di Facebook, alhamdulillah bentar lagi maghrib, kita khusnudzon. Kalau orang ini dia ngajak untuk supaya kita jangan makan mulu, kudu puasa. Begitu kalau sama orang lain, jangan kita nuduh ente riak nih, riak begitu. Udah kita kagak puasa, orang puasa masih disalahin hebatan kita. Jangan sama orang lain, sama diri sendiri itu curiga. Sama orang lain buruk sangka. Ni amal ni ikhlas enggak? Begitu, ikhlas enggak ini? Kita lihat. Gitu. Baca Quran. Biasanya seain datang temannya. Sorry ya, saya seain lagi. Padahal biasa juga seain gitu, biar tahu temannya. Kalau kita tukang apa? Iya baca Quran begitu. Aduh ada aja. Ini hancur. Amal kita model begitu-begitu tuh habis, namanya riya. Kata kiai kita, jangan punya niatan lain kecuali Allah aja. Apa enggak cukup penilaian Allah sampai kamu pamer-pamer? Maka pertama kali orang yang dipanggil sama Allah tiga golongan di akhirat. Awwalu man yuhasabu yaumal qiyamati. Salah. Tiga orang yang paling kuat potensi untuk diadili Allah. Tiga. Yang pertama orang kaya. Orang kaya itu diadilinya duluan tuh. Gitu. Kalau pengen diadili duluan jadi orang kaya duluan. Kedua kiai, qori. Ketiga mujahid, orang yang berperang. Dipanggil sama Allah, ente kerjaannya apa di dunia? Ya Allah, saya ini alhamdulillah duitnya banyak dunia. Saya banyak bantu-bantu masjid, santunan yatim, orang maulid aja berapa orang tuh saya bantu mulu. Itu duit-duit saya tuh ya Allah, saya bagi-bagi. Itu semuanya saya kerjakan karenamu ya Allah. Kata Allah, tidak, bukan karenaku. Ente kan pengen dikata sahi, orang yang dermawan. Dan ente kan girang orang sebut-sebut no pajianu tuh, dermawan banget. Ente keser aja tuh, kan girang ente. Udah, itu ganjarannya. Ama anak ndak ada. Minta ama dia, karena ente amaliahnya pengen dipuji orang. Minta sama orang, jangan sama saya. Dia nangis, masukin ke neraka. Gara-gara riya. Bukan gara-gara kaya, riya. Ntar pengen miskin lagi. Jangan, kaya aja masih pusing, apalagi miskin saudara. Begitu. Kedua, ada qori. Ente gimana di dunia? Ya Allah, saya ngajar Quran, baca Quran ini. Kata Allah, ente kerjakan iya karenamu, biar dapat ganjaran pahala. Kata Allah,
Ndak. Ente kan biar orang puji bahwa suara ente merdu. Paling enak nah suaranya, dia aja. Empuk banget suaranya, ama getuk kembutan dia. Dan ente kan girang dipuji-puji itu. Ente minta ganjarannya sama dia, jangan amanah. Bas, masuk neraka. Orang mujahid, ente ngapain di dunia? Ane berperang ya Allah, hancur badan ane. Ente kan biar dikata pahlawan. Dan ente kan udah girang disebut-sebut pahlawan. Begitu. Dan udah, minta sama dia. Amanan gak ada. Maka tiga orang ini yang paling duluan dimasukkan ke neraka. Kiai, orang kaya, mujahid. Penyebabnya riya. Riya. Pamer. Maka buang ini penyakit. Ini bukan melarang kaya, melarang pinter, melarang berjuang, bukan. Tapi menyuruh untuk mengikhlaskan, merapihkan, mendandani kembali tentang niatan, niatan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La taqsidan ma'ahu ila gharadid dunya kasanaihim au nahwidhaka tawassulat. Jangan kita berniatan yang lain, tapi kita haruslah menjadi orang yang ikhlas, orang yang beribadah semata-mata biar dapat redha Allah, semata-mata biar dapat surganya Allah, masih dikata ikhlas. Orang yang ibadah biar dapat penilaian dari orang, namanya orang yang riya. Amalannya tidak diterima oleh Allah, orang yang riya. Sebab orang yang riya, andai dia sendiri enggak bakalan ibadah. Andai enggak ada orang lain enggak bakalan ibadah. Tapi orang yang ibadahnya karena Allah, mau ada orang lain, mau dia sendiri, tetap saja dia ibadah. Sebab ibadah bukan karena penilaian orang, tapi ibadahnya karena penilaian Allah. Dia tidak butuh orang puji. Yang dia butuhkan adalah redha-Nya Allah dari apa yang dia persembahkan sebagai ungkapan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Persembahan ibadah yang kami kerjakan ini bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah, karena Engkau ya Allah. Ini yang paling penting. Orang pagi-pagi udah nguap aja, aduh ngantuk banget. Emang apa? Malam gak kuat banget, biasanya 8. Cuman semalam saking pegel badan saya, cuman malam 2 doang. Biar orang tahu kalau kita ini tukang apa? Tukang tahajud. Aduh, hilang nganyar. Hilang. Jamaah yang mulia, ini enggak bisa kita menuduh orang lain. Ini semuanya harus kita cek diri kita. Bila ada dari berbagai keterangan yang tadi disampaikan pada diri kita, apa saja dalam ibadah yang dikerjakan, tangisilah Allah, sebab itu sudah dosa. Bertaubatlah kepada Allah. Tangisi. Jangan takut dicela dalam ibadah. Tidak bakalan bahaya celaan orang ketika kita beribadah. Yang berbahaya adalah bila kita tidak merasa tercela dengan melakukan dosa-dosa batin ini, tidak riya dan lain sebagainya, enggak dipikirin. Ini yang harus dipikirin. Kudu ikhlas. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan,
betapa pusingnya mikirin amalan ini. Ada orang amalnya bagus, di langit pertama lolos, dipuji, dikawal oleh ribuan malaikat. Sampai langit kedua, malaikat kedua ngawal, jutaan malaikat ngawal, cakep ini amal. Namun ketika langit ketujuh lolos, ngadep kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kata Allah, ente malaikat hanya mencatat amal hambaku. Terus, apaan maksudmu ya Rab? Engkau tidak tahu di balik hatinya. Ini orang ibadah pengen dipuji orang. Maafin kami ya Rab. Kami enggak tahu, kami lihat casingnya aja, dia ibadahnya bagus. Kami catat. Ya, antum hafadatu a'mali ibadi. Engkau pencatat amalan hambaku. Engkau nyatat doang, karena engkau enggak tahu dan tugas engkau udah selesai. Adapun masalah amal ini bagus, bukan engkau yang nilai, aku. Dia amalnya ada riya, buang, dibuang amal itu. Malaikat yang tadinya muji, Allah murka, murka. Pikirkan amal itu. Carilah amal yang ikhlas. Sepintar kita, apakah yang kita bisa kerjakan? Di tengah malam kayak baca tasbih kayak barang 3 kali, baca tahlil kayak barang 10 kali, atau sholat malam kayak barang 2 rakaat, yang tidak ada yang tahu. Atau baca Quran barang 1 ayat, yang kita kerjakan, yang orang gak tahu. Tahu-tahu kalau kita meninggal. Itu begitu. Ini namanya keikhlasan. Betapa wali-wali Allah. Anda di Tangerang, namanya Syekh Hasan Basri. Betapa ketika ada orang kesulitan, Tangerang, bukan Tangerang kota, Tangerang kabupaten, daerah Kresek ya, Kresek kecamatannya ya, kecamatan kabupatennya Tangerang berarti. Cakung ngambungnya, kapung, makamnya di Cakung. Betapa ketika ada orang kesulitan, haji ke Mekah, ketinggalan dia, paspornya hilang, pakai kapal laut, dia bingung. Dia datang ke Masjidil Haram, dia nangis sama Allah, ada isyarat. Orang pesepatan ini kasusnya. Kalau ente pengen ditolong, no. Di belakang makam Ibrahim ada orang pakai sorban hijau. Minta aja sama dia. Tolongin, minta tolong pokoknya dengan bahasa Tangerang dah. Tolongin kiai, saya pengen pulang. Ala kulli hal ditolongin sama kiai itu. Pegangan anak. Pulang, sekejap doang nyampe. Pegangan doang, emang wali. Bukan perjalanan kecepatan angin, tapi kecepatan cahaya. Jauh beribu-ribu kilometer daripada kecepatan angin. Selangkah doang bumi di mata wali, nyampe ke kecepatan. Dia nanya, Pak Kiai namanya siapa? Hasan Basri. Orang mana? Orang Cakung, Kresek. Saya nadar Kiai, saya pengen motong kebo di rumahnya Pak Kiai sebagai terima kasih. Saya pulang, temannya belum pulang naik kapal laut, dia udah pulang. Lama naik kapal laut. Itu orang jalan kaki, nyari di Cakung namanya Kiai Hasan Basri. Kagak ada. Ada Hasan Basri yang diunjuk bukan ini orangnya. Ada ustadz bukan ini. Ada juga Hasan Basri bengkel lagi. Ini macam-macam itu Hasan Basri. Enggak ada. Nanya berkali-kali, enggak ada. Dia udah puyeng. Masa di kampung ini enggak ada nama Hasan Basri? Ih, jujur aja, ada masih. Tapi orang gila ya. Orang gila. Nah, rumahnya dekat sawah. Orang gila, tapi apa iya di kiai? Saya udah pegel nyari-nyari orang. Hasan Basri pokoknya mau orang gila kayak paranin dulu. Paranin, ketok pintunya. Mati kiainya. Tahu bakal ada yang maranin. Biar orang tahu kalau dia wali. Takut ibadahnya ketahuan orang. Minta mati, mati. Orang puji, tapi dia sudah meninggal. Orang tuduh dia orang gila kalau itu hidup. Baca Quran tiap malam, orang kata orang gila. Enggak dianggap orang. Sama banyak orang dikata orang gila. Padahal dia adalah sufi besar, wali besar.
geger meninggalnya. Kiamat besar ketika meninggal. Ini orang diantri nama dia orang gila, padahal dia adalah wali. Ketika ketahuan keramatnya, kemuliaannya ketahuan, nangis sama Allah minta mati. Itulah orang yang dekat dengan Allah. Kayak kentut di muka umum, malu gak kira-kira? Malu, dia malu. Gak kayak kita, timbang puasa seminggu gak mampan dibacok. Nih, lihat nih. Gak begitu. Aduh, itu bukan keramat, istidraj namanya. Yang kayak begitu, hebatnya di mana? Begitu. Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah. Oh, Rabli udah ziarah itu. Rabli. Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu anha. Ditegur, ente ini kata orang wali, mana hebat ente kalau walimu kudu bisa terbang. Kata Rabi'ah, ya Allah Pak, kalau bisa terbang gak usah pakai salat malam 1000 rakaat, gak usah. Burung puasa juga kagak bisa terbang. Itu sih kagak hebat. Kalau terbang mah ada juga yang ngomong, ente katanya wali, di mana jalan di atas air nggak bisa. Aduh, kalau jalan di air mah bukan hebat, kodok nggak perlu pakai puasa-puasa bisa jalan di atas air. Kita tekun ibadah, itulah satu nilai yang tinggi, yang bahasa kampungnya istiqomah. Ini menuju sebuah keikhlasan. Namun saya mau tutup dulu barisan ini, dan kita masih ketemu beberapa materi. Saya mau menutup saja, mengakhiri daripada kajian bait ini. Saudara, bila dirasa kita berat untuk ikhlas, pada akhir kesimpulannya, paparan yang akan kami sampaikan adalah terus saja beribadah. Walaupun saudara masih ada riak-riak, enggak apa-apa, terusin aja. Meminjam bahasa Imam Ibnu Athaillah dalam Hikamnya, kita pinjam sedikit dan kita rombak dengan bahasa, jangan tinggalkan berbuat kebajikan walaupun belum ada ikhlas dalam hati, walaupun masih niatnya pamer dan riya. Enggak apa-apa, terusin aja. Moga-moga Allah Maha Kuasa, dengan terus kita beribadah walaupun riya, moga-moga Allah angkat derajat kita dari ibadah riya menuju ibadah ikhlas. Jangan bosan beribadah walaupun masih ada riya. Barangkali kesulitan bagi kita yang masih rendah makomnya, tapi kesimpulan akhirnya, jangan mundur dari uraian yang ada. Terus saja berbuat baik walaupun masih ada riya. Pelan-pelan minta sama Allah supaya dibuang itu riya, supaya diisi terus dengan keikhlasan. Jangan berhenti daripada berbuat kebaikan. Ini barangkali saya menyimpulkan. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan. Wallahu a'lam.